Bantul 22 Oktober 2023 Surat permohonan terbuka Kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di tempat Salam Pancasila Dengan surat ini, saya mewakili netizen bangsa Indonesia Memohon kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Untuk memberhentikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Atas nama Muhammad Lutfi bin Yahya Atau Habib Lutfi bin Yahya Atau Muhammad Lutfi Ali Yahya Adapun alasan yang mendasari permohonan pemberhentian anggota One Team Press tersebut ialah karena yang bersangkutan patut diduga telah melakukan sejumlah kebohongan di depan publik. Yang pertama, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga mengaburkan sejarah nasional Indonesia, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, dan sejarah berdirinya Jetman. Yang kedua, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah mengubah garis nasab Wali Songo. Yang ketiga, bahwa Habib Lutfi bin Yahya sebagai pendiri organisasi Petanesia patut diduga menunjuk Hani Asegaf yang diduga kuat agen negara Israel sebagai pengurus inti organisasi Petanesia. Yang keempat, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan fitnah terhadap Wali Songo. Yang kelima, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan pemalsuan makam. Yang keenam, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga melanggar sumpah jabatan sebagai anggota One Team Yang ketujuh, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga menyerukan kepada para Habib untuk menyebarkan Torikoh Alawiyin agar setiap orang meyakini bahwa Bani Alawi atau para Habib merupakan penyebar Islam pertama di Indonesia dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 108. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kelima, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Garing P Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Demikian surat permohonan terbuka ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat saya, tertanda Gus Fuad Peret atau Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Tembusan: seluruh ketua umum partai politik, yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, ketiga, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang keempat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kelima, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang keenam, seluruh menteri di negara Republik Indonesia, yang ketujuh, seluruh gubernur di negara Republik Indonesia. Yang ke-8, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang ke-9, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ke-10, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Yang ke-11, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang ke-12, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Yang ke-13, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun referensi channel YouTube netizen antara lain yang pertama Guswa Channel. Ini dibacakan biar Ya semuanya. Oh, iya. Yang kedua, KPN Nusantara, yang ketiga, Pada suka TV, yang keempat, Channel Islam Nusantara, yang kelima, Putri Mojopahit, yang keenam, AWK Channel, yang ketujuh, Kang Kiai, yang kedelapan, Benteng Nusantara, yang kesembilan, Gus Ahong, yang ke-10, Simbahnya TJ nih, yang ke-11, Karma 212, yang ke-12, Gus Ajis Jayuli, yang kedua, yang ketiga 13 Hanif, yang ke-14, AA yang ke-15, Petani Kampung yang Berbahagia, yang ke-16, Exhibet, yang ke-17, Sugeng Sugiharto yang ke-18 Bang Zaini, yang ke-19 Ang Jai Ujung Kulon, yang ke-20 Cokro TV, yang ke-21 2045 TV, yang ke-22 Guru Gembul, yang ke-23 Nafas Pembaharuan yang ke-24 Seaward TV, ke-25 Manusia Plural, yang ke-26 Ustadz Suparman Abdul Karim, yang ke-27 Wong Deso, yang ke-28 Min TV Indonesia, yang ke-29 saya Yul Official, yang ke-30 Kaki Gubes, yang ke-31 Tujuh Bumi, yang ke-32 Berguru Ngaji, yang ketiga tiga SG Islam, yang ketiga empat Marakem Ali Official, yang ketiga lima sembilan titik kosong TV, yang ketiga enam Bung Lubis dua satu dua, yang ketiga tujuh Paradigma empat puluh lima, yang ketiga delapan Netizen, yang ke sembilan tiga sepuluh sembilan Pokok Engaji, yang ke empat puluh Gus Intep, yang ke empat satu GST Channel, ke empat dua Gasprov, 79 Prof tujuh sembilan, ke empat tiga Arah sembilan, empat empat Marat dua tujuh, yang ke empat lima Nahkoda Aceh, yang ke empat enam Mohsen Official, yang ke empat tujuh Pecinta Wali yang ke-48 Today News, yang ke-49 Eyang Hadi Kusumo, yang ke-50 To Be Continue, yang ke-51 News Klang Official, yang ke-52 Hari Soti Official, yang ke-53 Ponpes Darva, yang ke-54 Desantri, yang ke-55 Bejon Dunyo Akhirat, yang ke-56 Ngaso Ngopi Ngaji, yang ke-57 Kelampis Ireng, yang ke-58 ER Channel, yang ke-59 Hikmah Ilmiah Official, yang ke-60 Titian Nurani Channel, yang ke-61 Diam, yang ke 62 guse channel yang ke 63 rifki jul yang ke 64 esto of eco official yang ke 65 tinta nusantara yang ke 66 wali nusantara yang ke 67 jagat lopi tuh yang ke 68 mata news 24 yang ke 69 tali jagat yang ke 70 pun ranga yang ke tujuh satu kaki Hedi, yang ke tujuh dua TV Aswaja, wajah yang ke tujuh tiga gs kreatif yang ke tujuh empat hikam Syarbuni, yang ke tujuh lima simpatisan sejarah yang ke tujuh enam bela ulama peribumi yang ke tujuh puluh tujuh kontradikal yang ke tujuh puluh ngaji medsos yang ke tujuh puluh sembilan sangat yang ke 80 puluh lambeturah wong deso yang ke 81 puluh satu jagat Mataram Official, yang ke delapan dua risalah bagas koro yang ke 83 puluh tiga santri nahdirin sanat yang ke-84 Al-Esad Al-Jawi, yang ke-85 Santri Klik, yang ke-86 Seputar Indonesia, yang ke-87 Arkan Ajis Mubarak SH, yang ke-88 Turan Channel, yang ke-89 Alap-Alap Mataram, yang ke-90 Edukasi Publik, ke-91 Imam Warta 69, yang ke-92 Lambe Turah Wong Deso, yang ke-93 Seputar Indonesia, yang ke-94 Hasan Channel 35, yang ke-95 Tani Minimalis, yang ke-96 Pemuda Idaman CRB, yang ke-97 PSH Cadel, yang ke-98 Putra Nusantara. Sekretaris Guswat Barat, Arkan Aisyah Mubarak, SH. Salam Pancasila. Salam Pancasila.